hukum saat ini sedang menjadi perbincangan hangat di semua kalangan, baik kalangan atas, menengah, maupun bawah. Sebenarnya ada apa dengan hukum kita? Mari kita ikuti wawancara dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Bapak Patrialis Akbar. Hukum itu adalah merupakan satu norma, kaidah yang mengatur kehidupan, baik itu kehidupan pribadi maupun juga kehidupan antar pribadi. Nah, di dalam kehidupan pribadi, hukum itu pada saatnya akan lebih memberikan satu cerminan bagaimana perilaku diri kita terhadap diri kita sendiri, apakah sesuai atau tidak dengan nilai-nilai yang dianut, ya, nilai-nilai yang berkembang, termasuk juga tentu nilai-nilai hukum, dan juga tentu di dalamnya juga adalah nilai-nilai akhlakul karimah. Nah, dalam hubungan pribadi ini juga berkait dengan bagaimana kita memberikan satu hubungan yang harmonis dengan Sang Maha Pencipta. Jadi dua kategorinya, kita dengan diri kita, kita dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Apakah kita mampu melaksanakan sistem ajaran yang betul-betul telah diberikan secara normatif kepada kita sebagai makhluk. Nah, sistem hukum di dalam hubungan pribadi seperti itu. Sedangkan hubungan antar pribadi di dalam hukum itu mencerminkan perilaku, sikap ketika kita berhubungan dengan orang lain, sesama masyarakat. Apakah kita mampu mewujudkan sikap yang tertib, sikap yang nyaman ketika kita berhubungan dengan orang lain. Itu adalah hukum sebetulnya. Begitu juga dengan persoalan yang berkaitan antara diri kita dengan negara. Kita dengan negara itu tentu juga kaitannya dengan kemasyarakatan, itu lebih menghasilkan sikap-sikap yang dinamakan dengan sikap yang tertib dan aman. Sehingga di dalam istilah kemasyarakatan, kita mengenal namanya tertib, ya. Jadi ketentraman dan ketertiban. Kalau kita dengan masyarakat, itu kita harus tentram, ya. Itu namanya tertib tadi, tertib tadi. Begitu kita dengan masyarakat, dengan negara lain, dengan negara-negara, itu menimbulkan satu ketertiban. Itu sebetulnya posisi hukum. Nah, sekarang bagaimana hukum yang kita saksikan di tengah-tengah masyarakat? Tentu memang belum sempurna, ya. Banyak hal yang bisa kita kita lakukan evaluasi, introspeksi, retrospeksi juga di dalam penegakan hukum tadi. Orang banyak yang tidak sayang terhadap dirinya, sehingga dia lebih menelantarkan dirinya karena dia tidak sayang terhadap dirinya. Begitu juga dia tidak patuh terhadap Tuhan, ya, terhadap Sang Maha Penciptanya, sehingga dia berani ingkar. Begitu juga dengan hubungan antar pribadi, orang suka memaki, memfitnah, mencela, menjelek-jelekkan orang lain, kan gitu, sehingga tidak menimbulkan satu hubungan yang baik. Begitu juga dengan hobinya seseorang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum yang sudah dibuat oleh negara. Nah, oleh karena itu, tentu kita berupaya bagaimana secara sungguh-sungguh nilai-nilai filsafat tadi betul-betul bisa kita terapkan, baik dalam hubungan pribadi maupun juga hubungan antar pribadi. Nah, ini normanya yang saya katakan itu adalah filosofi, nilai-nilai filosofinya gitu, Mbak Susi. Dengan meningkatnya isi lembaga pemasyarakatan, sementara masyarakat mengkategorikan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat saat ini cukup rendah. Apakah memang demikian? Ya, itu merupakan satu fakta sosial
yang kita rasakan bahwa hampir tiap hari di seluruh Indonesia itu mungkin ribuan orang masuk penjara setiap hari. Ya, ada yang masuk, ada yang keluar. Kenapa? Karena ini memang berkaitan dengan persoalan kesadaran hukum yang belum begitu tumbuh dan berkembang secara baik di tengah-tengah masyarakat, sehingga ya pelanggaran-pelanggaran itu adalah merupakan suatu pelanggaran-pelanggaran yang senantiasa kita melihat keseharian, sudah merupakan satu kebiasaan di tengah-tengah masyarakat. Nah, salah satu bukti seperti dikatakan tadi bahwa setiap hari luar biasa orang penghuni-penghuni baru yang ada di lembaga pemasyarakatan, baik itu masyarakat di tingkat menengah, tingkat golongan masyarakat yang boleh dikatakan kurang pendidikan, bahkan juga tidak sedikit pada masyarakat yang intelektual gitu. Jadi memang salah satu dari upaya pemerintah adalah bagaimana selalu dan secara terus-menerus tanpa menolak, tanpa menolak capek untuk melakukan penyuluhan ini ke tengah-tengah masyarakat. Dan itu bisa dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, terutama juga kawan-kawan dari BPHN. Melihat atau mendengar begitu maraknya pemberitaan tentang masalah hukum saat ini di berbagai media, baik media elektronik maupun media cetak, apakah kira-kira pemberitaan semacam itu bisa membuat masyarakat paham hukum atau masyarakat cerdas hukum? Ya, kalau kita lihat pemberitaan secara keseluruhan, saya jarang sekali melihat adanya satu konsentrasi di media manapun bicara tentang masalah kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat. Yang ada adalah pemberitaan-pemberitaan yang lebih banyak menampilkan pelanggaran-pelanggaran hukum, bahkan juga pemberitaan-pemberitaan yang memberikan motivasi semacam apa ya, komentar-komentar yang kurang proporsional kadang-kadang terhadap suatu persoalan, bahkan juga tidak sedikit mengandung semangat-semangat provokasi yang kontradiktif, walaupun di beberapa sisi ada juga pemberitaan-pemberitaan yang bersifat normatif. Nah, sebetulnya yang kita lebih berharap ke depan adalah semua kita, termasuk media massa, mampu bersama-sama memberikan satu kontribusi pendidikan hukum kepada masyarakat dan memberitakan sesuatu yang tidak bersifat provokasi, sehingga masyarakat lama-lama dengan pemberitaan-pemberitaan mendengarkan persoalan-persoalan norma-norma hukum, sosialisasi, penjelasan-penjelasan hukum secara terus-menerus terhadap satu persoalan, itu insya Allah akan lebih efektif. Katakanlah misalnya di beberapa media atau di seluruh media ini mempunyai satu jadwal yang khusus bicara tentang masalah sosialisasi hukum. Katakanlah pada hari minggu pertama Januari misalnya, semuanya bicara tentang masalah bagaimana penegakan hukum berkenaan dengan persoalan-persoalan narkoba misalnya. Di situ diterangkan, dijelaskan bahaya-bahaya narkoba, eksistensinya itu sendiri, kemudian sanksi-sanksi hukum dan akibat-akibat, sehingga masyarakat tahu, wah, kalau ini artinya oh bahaya ini, saya takut ini main dengan narkoba. Nah, kemudian minggu selanjutnya kita bicara lagi tentang masalah penegakan hukum, bicara tentang masalah bagaimana sistem hukum acara.